Sos. Atran, kalau enggak berani biar aku masuk. Woi, gerak langsung. Langsung goreng. Ini dulu, bang. Iya, ya, awas apa sih? Aku mau. Mau dikerasan. Wih. Nonton. Goyang lagi. Mundur dulu sama. Tunggu lo, Wino. Iya. Senggol kan, Bang? Lu baca nanti. Hah? Baik. Aman, tenang. Awalnya memang dari kecil saya sudah tiba-tiba tertarik dengan ular gitu. Jadi ular pertama saya yang dulu saya tangkap itu ular lidi. Mungkin masyarakat sudah nggak umum lagi dengar ular lidi kan. Itu ular pertama dulu saya tangkap karena ular tersebut sering saya temukan dan juga sering bertelur. Di depan rumah saya itu ada pohon jambu dan situ ada drum yang udah tua. Nah, ular sering bertelur di bawah drum tersebut. Jadi ular tersebut sering saya tangkap untuk saya mainkan. Nah, ini kan bergaul dengan ular berbisa nih hampir tiap harinya ya. Mungkin ada hal-hal sesuatu yang memang ada kena gigit ular itu seperti apa? Apa ada pernah kena gigit? Sebenarnya kayak saya pelihara berbisa ya hati-hati. Yang pertama hati-hati, pahami karakter dia seperti apa. Jadi jangan sampai ceroboh. Dulu saya 2012 sempat terkena insiden jempol kiri saya ini digigit ular albrabis atau ular bangkai laut atau ular ekor merah, hijau ekor merah itu di Jawa. Tapi kalau untuk di Sumatera ular tersebut agak jarang temuin, kalau di Pulau Jawa sangat banyak. Ini insidennya jempol saya sampai hancur. Bang, hingga kini ini udah berapa koleksi ular ya? Kalau koleksi ada sekitar 15-an ekor ada. Dari ular berbisa sampai tidak berbisa.